Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri pembukaan dan sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-42 2023 pada Rabu bagi membincangkan beberapa isu kepentingan bersama negara serantau. Terdahulu Anwar turut melakukan pertemuan dua hala bersama Presiden Indonesia Joko Widodo. Dan dalam pertemuan tersebut, lima agenda utama dibincangkan. Koresponden TVS Jakarta David Andreas ada butirannya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadiri pembukaan dan sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-42 hari ini di Labuan Bajo, Indonesia. Anwar bersama tujuh pemimpin lainnya dari 10 negara anggota ASEAN menyertai sidang kemuncak itu. Turut hadir setiap usaha agung ASEAN Kau Kim Horn dan Perdana Menteri Timur Leste Tarmatan Ruak yang secara resmi menjadi ahli ASEAN yang ke-11 para pemimpin memulakan pertemuan dua hari mereka untuk membincangkan beberapa isu penting bagi menggalakkan rantau yang lebih kuat dalam mengukuhkan daya tahan ekonomi serantau dan menghadapi cabaran semasa termasuklah menyuarakan kebimbangan keganasan berterusan di Myanmar. Dalam pembukaan sidang kemuncak tadi, Presiden Indonesia sebagai pengerusi menggesa perunya ASEAN memainkan peranan bagi menyelesaikan berbagai isu di rantau ini. ASEAN harus efektif. Pengambilan keputusan harus efektif dan cepat. Ini sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat. ASEAN harus lebih bermanfaat bagi rakyat di kawasan dan dunia, berkontribusi menyelesaikan kemiskinan, ketimpangan, serta perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan orang terdahulu. Anwar melakukan pertemuan dua hala ke atas Joko Widodo dengan kemukakan lima agenda perbincangan. Antaranya yaitu perbincangan isu sempadan, di mana border crossing agreement dan border trade agreement telah dimuktamatkan dan sedia untuk ditandatangani oleh kedua negara bagi menggalakkan lagi perekonomian di wilayah sempadan, mulai dari darat hingga sempadan maritim. Kemudian kedua-dua pemimpin turut menggesa peningkatan penerapan One Channel System Perhimatan Domestik Indonesia atau PDI yang sedia ada. Anwar juga kembali menyebut Presiden Republik Indonesia itu untuk mengadakan lawatan resminya ke Malaysia pada bulan Juni esok, susulan lawatan resminya ke Indonesia pada Januari lepas. David Andreas melaporkan untuk TVS.